Cek. Yuk. Baik, sambil nunggu yang lain yang di bawah masih kita atur ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau tadi memang kita atur karena memang tamunya banyak. Kalau nggak diatur nanti kredit tempet-tempetan pada bagian ini ya. Baik. Baik, kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sini sini depan. Ayo sini. Bertiga. Rabbi sadri sahli wa yassirli amri wa la udatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Sini. Silakan Ibu. Ya, bertiga. Sip. Bertiga. Oh iya. Yeah. Yuk bertiga. Bertiga. Sip, bisa. Alhamdulillah, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Semangat dong, semangat enggak? Semangat. Biar terkabul. Ya, amin. Amin. Ya, seperti biasa bahwa rangkaian dari acara ini nanti pukul 1 dilanjutkan dengan sholat tahajud bersama anak-anak yatim. Saya harap nanti Bapak Ibu jangan lewatkan sholat tahajud ya. Karena malam ini anak yatimnya ada 100 ya. Silakan Bapak Ibu nanti doa. Bapak Ibu bisa bermunajat ke hadirat Allah. Doanya sendiri nanti diaminkan oleh anak yatim. Anak yatimnya biasanya kalau malam Jumat ada 100 lebih. Gabungan dari anak yatim umroh, anak yatim tahajud, dan anak yatim kurung ya. Kebetulan anak yatimnya baru pulang nonton. Tadi pukul 5 mereka berangkat. Ini baru pada datang juga. Anak yatimnya berbarengan dengan Pak Haji tadi juga datang, kebetulan saya tadi standby di sini. Ya, nanti silakan Bapak Ibu pukul 1 semuanya bubar langsung sholat tahajud di sana. Kalau tadi Bapak Ibu datang sore, tadi ada yang datang dari sore enggak? Ada ya. Tadi kan doa dan hijabnya ditulis ya, dibacakan oleh ustadznya. Kalau nanti tahajud enggak, Bapak Ibu silakan berdoa sendiri, nanti anak yatim ngaminin. Ya. Ini udah pernah datang ke sini apa baru datang pertama kali? Baru. Yang baru ada berapa orang? Banyak juga ya. Orangnya baru, cara dalamnya baru ga? Berarti ini yang datang ini yang baru semua ya. Yang lama-lama paling terakhir nanti ngejar tahajudnya aja. Tawa Simba. Emang apa yang membuat tertarik kok mau-maunya datang jauh-jauh ke sini? Hajat kobul. Hajat kobul. Emang Ibu udah mempraktekkan apa? Banyak. Oh, banyak. Tinggal kayanya aja. Oh, tinggal kayanya aja ya. Iya. Kok pada percaya gitu? Pasti. Kan di luar banyak anak yatim. Beda di sini. Beda ya. Iya. Kalau di luar banyak anak yatim tapi enggak ada Pak Hajinya ya. Iya. Yang dikejar Pak Hajinya. Iyalah. Kalau guru miskin kita miskin. Oh gitu, diajarin miskin ya. Logika aja logika. Iya, logika ya. Berarti Ibu udah waras. Iya. Lah iyalah Bu. Ibu kalau mau belajar berenang kan Ibu harus ke bebek iya. Belajar berenang. Kalau Ibu mau belajar naik pohon kelapa ya harus ke nyomet. Ya, jangan belajar naik pohon kelapa belajarnya sama buaya. Ya ibaratnya seperti itu. Jadi buaya nanti ya. Jadi buaya darat ya Bu ya. Iya. Oke, Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin ada tata tertib yang harus di Bapak Ibu perhatikan.
kita sepakatin dulu ya. Mohon Bapak Ibu untuk tidak merekam. Setuju enggak? Siap. Paham enggak yang saya maksud supaya tidak merekam? Paham kan? Khawatirnya ketika Bapak Ibu merekam, Pak yang direkam itu pas omongan Pak Haji yang sepotong-sepotong, terus Bapak Ibu viralkan di medsos. Kasihanlah kami ya. Dituduh aliran sesat kah apakah? Ya, capek kami ngadepin polsek ngadepin koramil ya. Tolong ya. Cukup dicatat di ini aja, di apa, di Bapak masing-masing lah, Ibu masing-masing ya. Silakan Bapak Ibu nilai sendiri ya. Apa yang Pak Haji ucapkan bisa Bapak Ibu simak, apa yang Pak Haji apa berikan ya, tolong dicerna dengan baik dan diambil yang memang Bapak Ibu setuju, baik bagi Bapak Ibu, baik bagi semuanya ya. Intinya di sini Pak Haji mengajarkan gimana sih caranya supaya hajat cepat terkabul ya. Jangan nanyain soal fikih, Pak Haji kan bukan ustaz, bukan kiai, ya. Iya, SD impres, itu kan ada ahlinya. Tapi gimana caranya nih supaya cepat terkabul, ya? Supaya kaya raya, cara kaya Pak Haji gimana sih Pak Haji? Nah, itu boleh ditanyakan. Tapi kalau nanya, Pak Haji saya boleh kawin lagi enggak? Katanya. Pak Haji jawab boleh ya? Boleh Pak Haji. Oke. Kang Nur, panggil tuh yang laki kan masih muat nih, 5 oh, apa 6. Ya. Bapak yang di belakang kalau memang udah sempit, udah ini, mandi ini masih bisa nih. Kira-kira 6 orang lagi, yuk pindah ke depan yuk. Pelan-pelan, Pak. 6 orang aja. 6 orang ya. Yang belakang geser agak merapat ya. Yuk biar kita menemuin. Kenapa Bu ketawa, Bu? Ibu kenapa ketawa? Banyak ya. Banget. Iya, boleh. Sini boleh merapat sini, Pak. Boleh merapat sini. Oh iya. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat gitu ya. Bapak jangan di tengah nanti buat lewatan kami, sini depan, Pak. Yuk. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Jangan dicabut, jangan takut masih banyak, jangan dicabut masih enak. Itu biasanya tukang obat itu, ya. Oke, masih ada, Om? Masih ada? Oke, sambil nunggu yang lain masuk. Kalau Bapak Ibu nyimak video saya dua malam berturut-turut, ada yang nyimak nggak di YouTube? Judulnya apa coba? Judulnya menghina Allah, ya kan? Ya, kabur nggak ya? Ah, pokoknya hal-hal yang membuat hajat kita menjadi lemot, kadang enggak kita sadarin ya. Kita malam udah tahajud, udah nangis-nangis di sajadah, udah minta ampun ke Allah. Besoknya kita ngarepin manusia. Pinjem duit dong buat ini, nah kan? Atau top up lagi deh. Nah, terus ngapain Bapak Ibu minta ke Allah? Itu sama aja dengan menghina Allah. Ya? Khawatir besok nggak bisa makan, khawatir besok anak nggak bisa sekolah, itu aja udah menghina Allah. Kita kan diciptakan sama Allah pasti dikasih rezeki juga. Iya. Ya, itu baru menghina. Suaminya kolonel. Ini kata-kata menghina Allah itu cuma ada di sini saya dengar. Pernah dengar di luar nggak? Padahal itu sering kita lakukan ya. Iya, belum jadi Tuhan kecil. Tahu jadi Tuhan kecil apa contohnya? Tahu nggak, pernah dengar nggak kita jadi Tuhan kecil? Iya, misalnya nih kita jadi makelar, besok kalau dihitung-hitung nih cuannya kurang lebih 1 miliar. Nanti 1 miliar itu buat bayar utang, buat ini, buat itu, buat kawin lagi, buat segala macam. Nah itu jadi Tuhan kecil. Ya kalau di sini pegang dulu uangnya, baru kita ini. Memang nggak salah. Tapi di sini ilmunya kan ditingkatkan lagi. Misalnya nih, Pak Haji, saya terpuruk. Kenapa? Saya pinjam duit ke bank buat bayarin karyawan saya karena dia punya utang 100 juta supaya dia utangnya lunas.
sekarang karyawan saya nggak bisa bayar ke saya, jadi saya dikejar-kejar oleh bank. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Nah, itu udah jadi Tuhan kecil. Kenapa jadi Tuhan kecil? Karena dia dibikin begitu oleh Allah sengaja. Terus kita mau menolongin, mau bantuin. Sama aja kita mengambil alih haknya Allah. Kan dia digitukan sama Allah supaya dia sadar, supaya kembali ke Allah, supaya dia juga taubat. Nah, kita mau menggantikan hak prerogatifnya Allah. Seolah-olah kita mau nolong dia supaya dia itu terbebas dari hutangnya. Kalau di sini nggak boleh, artinya nggak boleh bukan apa-apa ya. Kita nolong-nolong aja, udah jangan, nih kamu saya kasih buat lunasin hutang, itu nggak boleh. Ngasih-ngasih aja udah, udah. Jangan diucapin yang lainnya. Toh nggak kita tolong juga, bisa dari jalan yang lain Allah kasih. Memang kalau dipikir sepintas, aneh nih yang RDA ya, masa kita nggak boleh bantu orang? Nah, terus gini nih, ketika Bapak malam-malam nangis, ya Allah kenapa ya, saya udah sholat, udah rajin lah pokoknya ibadahnya, udah sedekah kok masih begini. Boleh, itu boleh, gak salah. Dari dulu kita juga waktu ngaji diajarin begitu, bener gak? Iya kan? Datanglah ke Allah, nangislah di sepertiga malam, enggak salah, tapi di sini ilmunya dinaikin lagi dengan ucap syukur, ya. Karena dengan bersyukur pasti Allah tambahkan lagi nikmatnya. Betul enggak? Ini di luar enggak ada, Pak, ilmu ini. Hanya ada di sini, ya. Apakah ini sesat? Ya, enggak lah. Ya, makanya jangan direkam sepotong-sepotong. Adapun ilmu-ilmu kearifan lokal yang Pak Haji berikan itu hanya gimmick-gimmick. Kan Bapak semua, Ibu semua belum tentu punya duit. Ketika anak sakit lagi gak punya duit, beras aja tinggal satu gelas, boro-boro ke dokter gigi, ya kan? Ya manfaatkanlah, colek memek. Colek memek kontol. Ya emang ini agak gak lazim kali ya ngedengernya ya, apalagi anak-anak milenial zaman sekarang ya. Tapi memang itulah ilmu-ilmu kearifan lokal nenek moyang kita. Di sini Pak Haji gali kembali, Pak Haji explore. Tapi kalau di luar sana kan kedengarannya aneh. Padahal ilmu-ilmu kearifan lokal itu kan dulu juga orang tua kita juga ajarkan. Kalau memang itu sesat, kenapa para wali gak ngelarang? Ayo. Kenapa dulu enggak diharamkan aja oleh para wali yang menyebarkan agama? Tapi kan dasarnya memang ke Allah. Itu cuma gimmick, wasilah lah istilahnya ya. Sama aja dengan Bapak juga berobat ke kiai. Baca-baca, terus diminumkan. Atau ke dukun, kasih air doa apa. Ya kan? Kan itu cuma wasilah. Nah, kita juga itu sebagai wasilah, apa yang ada di diri kita itu juga sebagai obat. Karena Allah menciptakan penyakit pasti menciptakan juga penawarnya. Contoh Bapak Ibu makan durian supaya enggak pusing, minum deh itunya. Betul kan, di cangkangnya kan? Nah, artinya apa? Supaya enggak pusing, enggak kolesterol, disitulah penangkalnya. Ya dong, tapi yakinnya kan ke Allah. Oke? Oke ya, kita sepakat ya. Ini udah jam 11. Pertama, tolong jangan direkam. Yang kedua, kalau nanti Ibu Bapak nanya, kalau pertanyaannya yang sama, tolong jangan diulang-ulang. Ya, kasihan bajinya capek jawabnya. Ya, apalagi kalau baju udah bilang, ini berlaku untuk semua. Berarti kan secara umum berlaku. Oke? Dan kebetulan kita juga kedatangan Ibu Elin. Beliau adalah tamu RDAY dari 2007. Lebih duluan dari saya 2008. Bisa berguru nanti sama beliau. Bagaimana dulu beliau perbedaannya dengan tamu yang sekarang. Dulu Bu Elin belum banyak mentor, belum banyak contoh ya. Benar-benar Pak Haji ajarin. Sedekah terus. Baca Quran terus. Sekarang ditambah gimmick-gimmick, apa enggak enak? Karena kalau Bapak Ibu suruh sedekah paling bubar jalan, balik kanan. Iya kan? Sedekah alat lamin. Alat lamin. Ada yang masih pengen centong, pasti pada nanyain centong. Ada.
Oke, supaya nggak nanya lagi, supaya Pak Haji juga kasihan kalau ditanya tuh di belakang katanya. Saya bilang centongnya belum datang ya. Ya, nanti kalau datang pasti dibagi ya. Kan centongnya susah nyarinya ke pelosok-pelosok ke gunung. Ya, oke, supaya tidak nanyakan lagi. Ya, yang udah punya sih nggak apa-apa. Oke, itu aja. Kita sepakat tidak boleh merekam. Pertanyaan jangan diulang-ulang. Jam 1 silakan dibuat untuk sholat tahajud. Kan Bapak Ibu mau terkabul, yang ngabulkan kan Allah, ya. Jangan sampai ditinggalkan sholat tahajudnya, karena disitulah momen sakralnya. Oke, itu aja Pak Haji. Karena Pak Haji sudah datang, ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Yuk kita simak baik-baik semuanya. Oke. Silakan Pak Haji. Sebelum saya ngobrol, dengar cerita Bu Elin dulu ya, sedikit sebentar ya. Bu Elin pasien 2007, sekarang tahun 2000 berapa? Udah berapa tahun? 16 tahun. Kalau ilmu RDAI nggak runcing, maksudnya nggak manjur, nggak mungkin dia awet, ya kan? Nah, maksud saya, Bapak dan Ibu, karena ini ilmunya, ilmu karipan lokal, jadi kadang kita meraktekin, kadang terkontaminasi sama anak, sama pasangan, sama rekan kerja sekantor. Biasa suka ngomong, ih ilmu apa itu? Nah, jadi udah abaikan dulu kacamata kuda ya. Nih lihat Bu Elin, coba cerita pengalaman Bu Elin 2007. Dulu waktu dia datang anaknya masih cindil-cindil, masih kecil-kecil. Nah sekarang anaknya udah jadi dosen. Dosen di mana Bu? Di UI. Di UI. Dosen S2. S2. Dulu anaknya masih kecil-kecil. Ditinggal suaminya, anaknya masih kecil-kecil. Sekarang ada yang di UGM ya? Di UGM. Di IPB ya, di perusahaan minyak. Sekarang di perusahaan minyak, ada yang di perusahaan Jepang. Nah, terus dia punya mantu kolonel. Kolonel ya? Kolonel ya. Di Angkatan Darat. Angkatan Darat, dinas di mana Bu? Di Mabes, Jakarta. Nah, maksud saya, Bapak dan Ibu tinggal ngucap. Ucapan adalah doa. Bisa? Bisa. Oke, yuk Bu Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, AC-nya nyalain Wan. Semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak, terkabul ya hajatnya ya. Saya sedikit bercerita, nge-review ke belakang. Awalnya saya dulu tahun 2007 ya datang ke sini. Ya alhamdulillah saya digiring ke tempat yang luar biasa buat saya. Yang ibaratnya sangat memotivasi saat itu. Karena kondisi saya waktu itu benar-benar dalam keadaan terpuruk Bu. Suami sakit 7 tahun stroke, anak-anak saya masih kecil, tidak ada nafkah lahir, tidak ada nafkah batin. Karena memang begitu suami sakit diberhentikan dari tempat kerjanya, karena memang udah tidak berpotensi ya, karena di swasta tuh. Ya alhamdulillah saya digiring sama teman, diajak ketemu sama beliau yang sangat luar biasa buat saya. Sangat termotivasi. Apa yang disampaikan Pak Haji waktu tahun 2007, memang tempat belum seperti sekarang ya. Beliau menyampaikan ke saya, Mbak, dibilang ke saya tuh, apa yang diinginkan? Saya tidak ingin apa-apa Pak Haji. Pengen anak-anak saya tiga-tiganya menjadi sarjana. Dan pengen anak-anak saya itu beasiswa semua. Kata Pak Haji yang saya tidak pernah akan lupa apa yang disampaikan beliau. Ingat, perhatiin. Lanjut. Kata Pak Haji, bersedekahlah sama anak yatim. Bersedekahlah sama anak yatim, kata Pak Haji. Karena Allah berhutang sama kita. Itu yang disampaikan beliau dulu tahun 2007. Nah, saya yang jadi pertanyaan waktu itu, saya bilang bertanya, Pak Haji Allah kapan bayar utangnya? Gitu kan? Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam yang sangat membutuhkan, Allah akan bayar utang-utang kepada kita. Nah, dari situ saya menyimak, berarti kan kita harus rutin
sidako. Apapun dan berapapun nilainya berarti continue ya, istiqomah. Nah itulah yang saya lakukan. Waktu itu nilainya memang tidak terlalu besar, tapi saya rutin datang ke sini. Waktu itu anak yatimnya belum banyak ya Pak Ji ya, masih 200 lah, 200 orang. Saya punya uang 200 ribu, tukerin 10 ribuan, kasih ke anak yatim, saring 10 ribu. Karena waktu itu belum sistem transfer, jadi saya datang langsung. Nah dari situ saya memang melakukan istiqomah, terus apa yang disampaikan beliau, sholat, sunat, qobliyah, badiah jangan ditinggal, ditambah sama tahajud, duha tetap harus dijalanin gitu kan, di samping sama sedekah. Ya alhamdulillahnya Bu, seiring waktu berjalan, anak saya semua tiga-tiganya sarjana Bu. Yang paling pertama dulu masuk Unpad, ngambil FISIP, beasiswa juga, terus lanjut S2-nya di UI ngambil ilmu intelijen, dan S3-nya pun di UI. Alhamdulillah sekarang dosen S2 di UI. Terus yang nomor 2, alhamdulillah sekarang di perusahaan minyak, S1-nya di IPB, S2-nya di IPB juga. Kita semua beasiswa Pak Bu, karena saya dulu mintanya sama Pak Haji seperti itu. Ucapan Haji, adalah doa. Makanya Bapak dan Ibu ngucapnya apa? Di awal ijab ngucapnya apa? Jangan ngucapnya yang negatif. Sayanglah, positif. Dulu kan dia mintanya beasiswa. Lanjut. Nah alhamdulillah kata beliau dulu, pasti bisa. Yakin, pasti bisa. Ya alhamdulillah Bu, alhamdulillah seiring waktu berjalan dengan kekuatan saya doa-doa sama bersama anak yatim, sedekah terus istiqomah ya. Alhamdulillah semuanya sudah sarjana. Yang paling kecil ini lagi ngambil S2 di UGM, S1-nya UGM langsung kerja keterima, tapi langsung lanjut S2 beasiswa juga. Jadi alhamdulillah. Nah, saya sarankan kepada ibu dan bapak semua, jangan pernah berputus asa. Semangat terus, karena pasti Allah kasih jalan, dan Allah kasih yang terbaik ya. Yang penting kita yakin dan menjalani apa yang disarankan Pak Haji itu dengan istiqomah. Nah, jadi saat itu saya berbicara sama Pak Haji, Pak Haji, ketika usia saya nanti udah masuk 50 tahun, saya pengen punya usaha. Saya pengen punya usaha sendiri di bawah gunung, di bawah ibaratnya air ya, pemandangan yang bagus lah. Alhamdulillah Ibu, semua terlaksana. Nah, ucapan jadi, adalah doa. Kata Pak Haji, pasti bisa. Pasti bisa. Yakin. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi ngomongnya pastinya di depan, pasti bisa. Bisa. Ya, pastinya harus di depan, di pasti awal, bisa. Di depan. Pasti jangan bisa, ngomong gini, bisa gak ya? Nah. Ntar jawabnya kata Allah, enggak. Jadi harus ngomong, pasti bisa. Jangan ngomong, bisa gak ya? Nanti dijawab sama Allah langsung kontan, enggak bisa. Pak Haji menyampaikan, pasti bisa. Ya alhamdulillah Bu, Pak, saya punya usaha di Situ Daun. Alhamdulillah kebeli lahan sekitar 10.000 meter ya. Jadi usaha bebek kurang lebih ada 5-6 ribuan lah, ada 6 kandang ya. Terus kolam ada 20 kolam. Alhamdulillah beliau sudah silaturahmi ke sana. Karena dulu itu kan ada kata-kata yang namanya kasur. Jargon, ada jargon. Tau gak jargon? Kata yang manjur. Kasur, dapur, sumur. Nah, ini kan untuk ibu-ibu paham ya. Nah karena saya tahun 2015 itu saya nikah lagi Bu, nikah lagi, koordinasi sama beliau, Pak Haji ini cocok gak nih saya mau punya suami lagi, karena kan anak-anak sudah pada dunianya, punya dunianya masing-masing, sudah jauh dari saya butuh teman. Nah alhamdulillah apa yang disampaikan beliau benar, di saya pasti akan mencapai suatu titik yang namanya kasur, dapur, sumur. Tapi saat itu kan saya gak kebayang, karena suami udah gak ada. Apa nih kasur dapur sumur kan? Nah itu tadi, sering berjalan ternyata saya punya suami, ya dari kasur, gak jauh terus ke sumur, gak jauh lagi ke dapur, seperti itu. Tepuk tangan. Jadi, coba terangin dulu artinya apa, kasur, dapur, sumur, atau kasur, sumur, dapur.
jadi mainnya di kasur. Pengantin baru walaupun udah kadaluarsa. Udah sepayet. Setelah itu ke sumur, sumur mandi. Cebok bersihin. Pakai Pepsodent dibersihin. Baru ke dapur makan. Baru di dapur makan disuapin. Apa yang disampaikan Pak itu betul, benar. Dulu enggak nyambung saya ngomong, dulu enggak nyambung. Saya enggak nyambung dulu. Tapi benar terjadi seperti itu. Akhirnya alhamdulillah jadi saya sekarang punya teman ya, punya suami lah ibaratnya, ada buat bertukar pikiran ya, buat teman mercurhat lah. Enggak sih, kita sama-sama sama-sama udah tuir-tuir, tapi itulah nikmatnya. Ya Bu ya Pak ya. Jadi mereka juga suami yang sekarang tuh memang istrinya juga meninggal, jadi kita sama-sama jande sama dude gitu. Tapi Ibu awet muda loh. Ya alhamdulillah cucu sudah 9 sekarang. Semangat. Jadi itu tadi. Ibu enggak pakai skincare, enggak pakai ilmunya RDAY. Saya tidak pernah ke salon yang namanya apa namanya? Pesel-pesel enggak juga. Saya rutin memakai digosok sama celana dalam. Mau tidur 99. Bangun tidur 99. Gosok pakai celana dalam Bapak, celana dalam Ibu. Saran saya sih kalau bisa kita hari ini praktekin aja serempak. Jadi Ibu-ibu, kita pagi aktivitas, kita sore mandi. Sebelum celana kotor itu dimasukkan ke mesin cuci atau ke rendeman yang mau dicuci, ya minimal kita cepuk-cepuk dulu lah. Yeah. Cantik. Awet muda. Jadi ucapan adalah doa. Kalau ibu kan ngomongnya cantik. Nah kalau bapak nggak usah ngomong cantik. Satu lagi 60. Jangan, ya. Bapak ngucapnya ngaceng. Jadi si celana dalam itu diajak bicara, Bu. Keriput hilang. Awet muda. Ajak ngomong aja. Ya, seperti itu. Jadi anak saya pun bingung. Kok mama gak pernah ke salon? Kok mama gak pernah pesel-pesel? Kok mukanya bening? Nah, saya cerita juga ke anak-anak kan. Seperti itu. Jadi luar biasa ilmu dari RDAY ini ya. Jadi obatnya ada di diri kita sendiri gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillahnya ya sampai sekarang kenapa saya masih tetap kesini, karena ucapan terima kasih sujud syukur saya kepada Allah ya. Jadi saya tidak pernah berhenti juga tetap kesini, karena memang sejarahnya saya tuh bisa sukses seperti sekarang ini ya dilalahnya dari sini, dari ilmu dari Pak Haji. Jadi saya tetap untuk melaksanakan setiap malam Jumat pasti saya hadir. Karena gini, ketika anak saya punya masalah nih, tidak cair, harus cair 10 miliar uang yang paling besar. Mama tolong bantu mama ke anak yatim, ke RDAY, karena ini mau ngegulin uang yang 10 miliar. Nah saya koordinasi sama Pak Haji, ya seperti biasa, jangan lupa kata Pak Haji, tiap malam Jumat harus tahajud bareng sama anak yatim. Alhamdulillahnya Bu, tahajud yang kelima cair 2 miliar. Alhamdulillah. Sekarang saya yang ke 8, baru 2 bulan saya ya. Bertahap, proses namanya proses. Karena kan targetnya 10 miliar. Makanya suatu saat mungkin saya akan bawa ke sini anak saya yang dosen itu akan bercerita bagaimana dahsyatnya bersedekah sama anak yatim ya Bu ya. Karena ketika keuangan macet, saya instruksi sama Pak Haji, kata Pak Haji bawa aja anak yatim ke sana, ke rumah anak ibu. Anak ibu berapa usianya? 38 tahun. Ya udah 38 anak bawa ke sana. Makan di sana, kasih makan enak anak yatim. Terus nanti pulangnya kasih uang jajannya 100.000 satu anak. Nah, kami bawa dari sini nih Ibu-ibu nih, 38 anak yatim, dua mobil ya. Ke sana ngaji bareng, terus doa bareng di rumah anak saya nih di Jakarta di perumahan Menhan. Terus akhirnya pulangnya dikasih uang ya sama anak saya itu. Alhamdulillah tuh Bu, waktu itu bulan September, Agustus. Karena ada tertahan itu mah uang kecil, uang 700 juta itu 3 hari langsung cair Bu. Langsung cair, karena yakin. Kata Pak Haji yakin.
Nah, jadi dengan begini, jadi anak saya selalu apa koordinasi sama, oh ini uang macet mah harus bagaimana, nah saya koordinasi sama beliau gitu kan. Jadi alhamdulillahnya, makanya ibu bapak semua butuh proses, yang penting apa yang disampaikan beliau, bangun 12.00 itu memang harus kita coba. Lawan malas kita ya ibu ya, lawan malas kita tetap semangat karena itu tadi. Karena kita punya rencana dan punya keinginan yang harus kita selesaikan kan gitu, berarti kita harus semangat ya seperti itu. Jadi alhamdulillahnya apa yang disampaikan beliau sampai saat ini saya tetap masih konsisten ya untuk menjalankan ya kayak apa yang disampaikan untuk cara dalam tetap saya masih pakai seperti itu ya, karena kerasa sama saya, karena ya di usia saya udah 50 masuk 59 sekarang ya, kayaknya masih semangat terus Bu. Nah, gitu. Masih semangat terus. Jadi kepada ibu dan bapak, kita apa yang disampaikan beliau, kita coba dipraktekkan ya. Ya mungkin itu ajalah ya Pak Haji. Ya. Tepuk tangan dong. Semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak semangat. Mana teriakan semangatnya? Gitu. Cah dalamnya udah dibalik semua yang ada di ruangan? Yang belum ada gak yang belum? Ada. Mana yang belum? Coba balik dulu sekarang. Saya ya. Coba buka. Buka. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita privat ya Pak di Sentul di Grill House. Nah kita ngobrol nih sama tamu-tamu, apa sih yang bikin hajatnya lemot, gak taunya sama seperti yang ada di ruangan sini. Apa tuh? Kita pernah menghina Allah. Nah mau saya, kita kan pernah menghina Allah, coba kita mohon ampun dulu sama Allah, sekali aja, tobat. Bukan sholat tobat, bukan, tapi kita minta. Kalau kita sholat taubat berarti yang non muslim kan gak bisa kan. Nah ini umum. Nah bapak dan ibu coba minta ampun sama Allah sekali aja. Nah setelah itu jangan diulangi lagi. Apa tuh menghina Allah? Bukan kita mengata-ngatain Allah, bukan. Menghina Allah tuh khawatir aja. Khawatir aja besok gak bisa bayar listrik kan akhir bulan. Besok gak bisa bayar perpanjang STNK. Khawatir besok malam kita gak ngaceng. Nah, jadi harus pasti ngaceng. Betul gak? Coba yang gak ngaceng ada gak? Gak ada yang ngaku ya. Jadi maksud saya, ibu dan bapak, bisa gak jangan khawatir, wah besok didatengin debt collector, jangan, pasti debt collector gak datang. Nah walaupun dia nanti datang, gak apa-apa, yang penting diawali dengan ngomong pasti gak datang, supaya gak menghina Allah. Kan kita kadang punya hutang ya, besok pagi kan hari Jumat. Kita kepikiran, waduh, besok yang punya duit nagih ini, itu udah menghina Allah. Gak boleh, pasti dia gak nagih. Pasti dia gak nagih. Gak taunya pagi-pagi dia dengan nagih, gak apa-apa. Yang penting kita udah meraktekin, tidak menghina Allah. Nanti Allah kasih jalannya. Amin. Bisa? Bisa. Besok anak bayaran kuliah terakhir. Mama, Pa, kalau besok gak bayaran kayaknya aku besok harus cuti. Nah, kita harus lawan. Enggak sayang, pasti besok ada uangnya. Pasti besok ada uangnya. Masalah duit dari mana itu urusan Allah. Yang penting yakin dulu. Biar bapak dan ibu gak kena pasal penalti. Pasal penalti apa tuh? Menghina Allah. Ji, berarti terkabul gampang banget dong. Banget, gampang banget. Coba latihan. Saya mau bapak dan ibu, besok bulan November kita ada umroh bersama anak yatim.
Nah, Bapak dan Ibu kalau bisa yang ada di ruangan sini bisa berangkat juga. Siapa yang mau berangkat umroh? Wow, mantap. Tapi jangan malu-maluin RDAY. Apa tuh malu-maluinnya RDAY? Bapak dan Ibu paksain latihan jam 00 udah bangun. Kenapa udah bangun? Karena kan nanti kalau Bapak dan Ibu umroh itu jam 1, jam 2 Bapak dan Ibu udah harus berangkat ke Masjidil Haram. Kalau Bapak dan Ibu berangkatnya jam 4, jam 3, jam 2, harus jam 1 minimal jam 2. Karena nanti kalau Ibu Bapak berangkat jam 4, sholat subuh itu gak dapat tempat. Betul gak? Makanya kan orang-orang kadang di medsos bilang, Pak Haji kejem bener anak yatim, suruh tahajud. Saya bilang, bos, konfirmasi. Bos udah umroh belum? Belum. Ya pantesan dia gak tahu. Jadi kita paksain anak yatim harus tahajud, biar nanti kalau umroh dia udah biasa. Ini anak yatim sekarang kita lagi latih nginep di hotel. Karena kan tahun 2011 pengalaman dulu, awal kita berangkat anak yatim umroh, itu anak yatim mau berangkat ke masjid gak ada yang pada mandi. Kenapa gak mandi sayang? Gak ada gayung. Jadi dia nyari gayung di hotel. Gak ada pak, maaf ya. Di hotel di Mekah, Medina gak ada gayung. Tuh, ini kan kadang gak mandi. Kalau dia tanya, kok kamu pakai anduknya kecil? Keset buat andukan yang ada di backtub. Makanya Bapak dan Ibu latihan nginep dulu di hotel ya, sopan santun. Nanti makannya prasmanan gitu. Ini kan enggak, malu-maluin aja. Nyiduk nasi pakai tangan enggak boleh. Ada centongnya. Centongnya kayu seperti wajah Bapak. 200 tahun. Mau saya pak paksain harus sholat tahajud. Nanti bapak nanti kalau umroh bersama anak yatim, nanti bapak dan ibu nanti apa namanya tuh sampai di masjid itu bapak dan ibu gak bengong. Apa yang dilakukan? Kan belum subuh, nah, tahajud dulu. Harus baca Quran. Nanti kalau Bapak dan Ibu umroh, itu dari sholat maghrib ke sholat isya, Bapak dan Ibu gak balik ke hotel. Kalau dia balik ke hotel, wow, gak bisa datang. Jadi Bapak dan Ibu di masjid, nanti baca Quran. Kalau gak bisa baca Quran, nanti yang lain baca Quran, Bapak dan Ibu bengong-bengong. Akhirnya cuma ngobel-ngobel. Gak boleh. Ngobel-ngobel di Indonesia. Ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan sedih. Kenapa sih Pak Haji mesti bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Karena kita ada program umroh bersama anak yatim nanti di bulan November. Nah, Bapak dan Ibu kalau bisa berangkat. Kalau bisa kepilih gitu. Kepilih, berangkat. Kelebihan apa sih Pak Haji kalau berangkat umroh sama anak yatim? Bapak dan Ibu bisa ijab di atas pesawat, di atas awan. Jadi nanti di atas pesawat, di atas awan, Ibu peluk tuh anak-anak yatim. Bilang sama panitia, panitia aku duduknya mau deket anak yatim dong. Ah, nanti peluk, apa hajatnya Ibu? Bisikin ke anak yatimnya, nanti anak yatim suruh ngaminin. Apa ya Pak Haji yang ujern, yang urgen ya kalau kita ijab di atas awan? Ya tuker tambah suami lah. Hah? Jangan. Oh, laki kita ganteng banget. Itu kan di awan ganteng. Kalau di sawah, kayak orang-orangan sawah. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya mau yang hadir di ruangan ini, di November kita bisa berangkat umroh bareng semuanya. Satu pesawat, kan pesawatnya nanti Airbus. Pesawat Garuda Airbus, kapasitas 800 penumpang. Sayang kan udah di booking satu pesawat kalau kosong.
Nah, makanya berangkat. Minimal Pak Haji, minimal nganterin sampai bandara. Pak Haji, kalau aku kepilih berangkat, aku gak punya uang buat bikin paspor. Dikasih dari kita 2.700.000. Pak Haji, kalau aku nanti kepilih kan aku gak punya uang saku. Nanti satu orang yang kepilih dapat uang saku 10 juta. Gitu. Tapi mana ada ya jamaah diberangkatin. Makanya paksain besok kalau ada seleksi Bapak dan Ibu cara dalamnya dibalik biar kepilih. Jadi yang diberangkatin semua orang gila semua. Gak ngimpi kan bisa umrah sama anak yatim kan? Oke, jadi hari ini saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini atau yang nonton nih lagi diliput nonton, Bapak dan Ibu bisa masuk di grup RDAY biar nanti tahu syarat-syaratnya berangkat umroh. Nah, coba masuk ya Bapak dan Ibu kalau bisa masuk di grup. Nah, Bapak dan Ibu japri grup. Nah, adminnya grup, Bapak dan Ibu catat sekarang. Yuk, 1 menit aja catat biar masuk di grup. 0856. Kalau udah masuk grup enggak apa-apa. Yang udah masuk grup enggak usah nyatet. Kalau udah masuk grup. Ini yang belum. Yang belum masuk grup. 0856. 0856. 1010. 518. 0856 1010 518. Nanti ada grup RDAY, kita ada 87 grup. Satu grup ada yang pesertanya sampai 800. Nah, nanti Bapak dan Ibu masuk biar nyimak ya. Bisa? Oke. Udah? Gak ada nanya kan? Oke, nah saya mau ilmu RDAY Bapak dan Ibu praktekin dulu. Dah, oke. Saya mau ilmu RDAY praktekin dulu. Minimal ilmu yang paling ringan. Ini ilmu baru 8 hari, 9 hari. Tapi 100% manjur, jur. Apa tuh ilmunya? Bapak dan Ibu ya. Paksain. Ini celananya kantongnya bolong. Jangan di ada jahitan. Ini kantong celana. Dibolongin. Jahitannya dibuka. Nanti Bapak dan Ibu tidak pakai celana dalam. Aduh. Perih Pak Haji. Gak apa-apa. Tapi kan terkabulin cepet banget. Iya. Kantong kanan, kantong kiri gak ada jahitan. Ya, enggak ada jahitan. Hah? Dibolongin. Cewek juga. Kalau ibu rok. Kalau pakai baju dinas rok, kalau pakai celana panjang kerja celana panjang. Manfaatnya apa sih, Pak Haji? Bapak dan Ibu, jadi kalau mau ngerogoh alat kelamin enggak usah begini. Dan enggak usah bolak-balik ke toilet, enggak usah. Jadi langsung masukin kantong. Langsung masukin ini. Ini tangan langsung masukin ke dalam kantong, remes alat kelamin kita. Sambil kita ngomong apa? Itu rumah jadi milik saya. Nah, Bapak dan Ibu habis remes, langsung ini ditempelin ke dindingnya tembok. Rumah jadi milik saya. Itu jadi milik. Coba praktekin. Mobil juga gitu. Mobil juga gitu. Tapi jangan mobil saya dipegang ya. Mobil yang di luar ya. Jangan, kasihan. Berapa kali rogo? 9 kali. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Ada yang baru sekali manjur, ada yang udah 9 kali manjur. Jadi bebas berapa sampai terkabul aja. Coba nih pegang, tuh pakai tuh mic. Assalamualaikum.
Iya kanan kiri. Biar seimbang kan biji bapak kanan kiri kan. Kalau bijinya yang kanan ya kanan doang. Anak saya perempuan yang paling besar. Nih dengerin. Terkabul alhamdulillah, dia memang kan dari pengen Camry ya. Karena kan dari Pajero udah bosan katanya besar, pengen karena perempuan pengen lebih simpel. Jadi dia begitu ke showroom dia kok ini kodok gini. Dipegang aja Bu, kemaluannya dikuak-kuak gitu kan. Nah. Diwasin. Pasti kemiliki, pasti kebeli, pasti gitu. Itu kalau pasti kebeli benar. Mau saya direvisi dikit, pasti punya. Kalau kebeli memang kebeli, tapi kan nabung ya. Ini pakai ilmu RDA yang terbaru. Baru 9 hari. Pasti punya. Jadi milik saya. Itu Camry ya. Kalau bapak dan ibu mau tender, bapak dan ibu punya kontraktor datang ke kita atau rekanan kita, kita didatengin sama rekanan. Itu buru-buru kita rogoh kantong, kita ngomong, rekanan pasti kasih sangu saya 10 juta. Rekanan pasti sangu saya 10 juta. Itu kita salaman sama rekanan. Betul, Bu. 10 betul. Juta, benar. Betul. Jangan saya. Jangan saya ya. Masa gurunya yang ngasih balikin lagi. Ya jangan. Udah waktu itu saya coba ke Pak Haji, udah benar Pak Haji transfer ke saya. Iya benar. Waktu bener. Itu dicolek. Wah, Pak Haji. Saya colek, set, Pak Haji transfer. Iya benar. Saya di HP bisa. Jadi di HP dicolek alat kelamin Bapak dan Ibu. Kalau misalkan ada, tapi jangan sama saya. Kasihan saya. Ini mah emang merhatiin ke saya benar. Jangan ya. Bu, ciri-ciri manjur ilmunya Allah apa? Ciri-ciri manjur ilmunya Allah. Kalau dipraktekin sama gurunya itu bisa manjur. Kan ada bapak dan ibu tahu gak ilmunya yang dibacok pakai golok. Tok tok tok, dia gak bakal mempan. Itu berarti ilmunya bohong. Kalau bener harusnya kebacok dong. Masa yang lain kebacok dia enggak. Itu mah bohong, berarti ada jinnya. Ada hodamnya. Nah kalau kita pakai hodam pakai jin, ruginya berlipat-lipat. Contohnya apa? Pada saat bapak dan ibu mau melangkah ke surga, itu hodam sama jinnya jagain di pintu surga. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Kan kamu pernah pakai saya. Kan udah gue itu apa? Gue kasih. Itu makanan saya. Gaji saya mana? Kan gue udah wiritin. Itu makanan saya. Kan udah gue zikir. Itu makanan saya. Gaji saya mana? Akhirnya pahala ibu buat bayar dia. Kalau kurang dosanya dia kasih ke kita. Memang kita orang kuat, orang sakti di dunia. Tapi besok di akhirat kita masuk neraka paling bawah. Gitu. Makanya orang yang punya ilmu sakti rata-rata tidak pernah punya mobil Robicon. Enggak ada. Rata-rata orang sakti naiknya Grab Car. Kalau enggak naik motor mobilnya Avanza dan Xenia. Enggak ada. Makanya bapak dan ibu udah pakai ilmu kearifan lokal aja. Apa sih ilmu kearifan lokal? Itu. Iya. Jadi remes alat kelamin bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu di perusahaan di bagian apa, misalkan purchasing. Nah, nanti kalau ada rekanan datang, buat salaman. Salaman, ngasih gue ya 10 juta ya. Ngasih gue ya 50 juta ya. Ah begitu. Ini manjur, Pak. Contoh yang paling gampang kemarin deh nikahin anak saya. Saya bayar catering kemarin nikahin anak saya itu sekitar 519 juta catering. Karena per orang kan 200 ribu.
kali 2.500 undangan kan, kemarin catering. Gubuknya, pelaminannya, gebiok, tetek bengek sekitar 300-an. Jadi total hampir 800 juta. Nah, saya praktekin tuh Pak Rogo buat salaman. Kan pada salaman semua tuh. Enggak, ngetes. Kan sebelum dipraktekin ke muridnya, gurunya dulu dong. Total tuh Pak, kemarin saya dapat uang kondangan 1.594.000.000. Makanya saya Pak, enggak habis-habisnya ngucapin terima kasih sama ini. Kata istri saya, Papa kenapa sih nunduk terus ngucapin makasih. Diam dong. 1.594.000.000 yang transfer, yang tunai, dibuka, dihitung. Mana ada Bu orang kawinan sedapat segitu. Alhamdulillah. Itu. Jadi kemarin kantong saya kan Bapak dan Ibu lihat, kalau ada anak kecil saya ngerogoh uang kasih uang, kalau Bapak dan Ibu kemarin pada kondangan, kalau ada anak kecil, kalau pas gak ada kecil saya langsung pindah ngerogoh. Sah. Menang banyak. Kedua, bisa gak Bapak dan Ibu, apa yang mau dijual? Apartemen kah? Marketing mobil kah? Atau apa aja? Nah, Bapak dan Ibu coba praktekin pada saat ada pembeli perumahan. Bu, Pak, Bang, Mas, mau nanya-nanya rumah, kita salaman dulu, pasti beli. Nah, ngomongnya jangan satu unit, kalau bisa 5 unit. Kalau satu unit buat apa? Umum. Nah, nanti dia beliin buat anak-anaknya dan keluarga. Dan ini udah dipraktekin sama marketing kita, marketing kuburan. Ya, jadi dia jadi sales kuburan yang di itu Kerawang. Jadi kalau dia salaman, itu enggak ada orang beli kuburan satu, belinya sekeluarga. Suami istri, anaknya 5, dia jadi belinya 7. Saya pesan 7 lobang. Begitu. Makanya saya mau coba yang dagang kuburan aja laris manis. Harus nyentuh alat kelamin. Ya resiko lah kalau lecet kan ada betadin. Asuransi, betul. Asuransi konak ya namanya. Asuransi huru-hara. Nah, ini ilmu baru Bu, baru 9 hari kok. Tapi yang udah japri ke saya, wow. Pak Haji, aku mau naik jenderal bintang 2. Ya udah, lo remes. Lo salaman deh sama jenderal bintang 4. Saya ter bulan ini terbit. Terbit lo ternya. Ter tau gak? Tau. Nah, singkatan dari apa? Telegram. Surat telegram. Nah, Bapak dan Ibu nanti juga remes alat kelaminnya buat salaman direktur HRD. Salaman buat itu. Gitu. Nanti kan HRD-nya, direkturnya, kok kepala saya pusing ya? Yes. Coba Bapak dan Ibu, hajatnya apa? Contoh. Gak apa-apa, 1, 2, hajatnya apa? Pakai ini, iya ibu apa? Hah? Ya ntar dulu, satu-satu, apa? Apa? Utangnya kemana? Nah ibu datang dulu ke koperasi itu buat salaman. Salaman. Ibu mau ngapain bu? Saya mau meperin alat kelamin saya. Baru mau ketemu, terus masih ditelepon gimana? Pegang alat laminnya. Kanan apa kiri? Kanan, ya. Okay. Remas alat laminnya. Nah, ini yang bagian mulutnya kita pegang begini tuh. Ada fotonya Pak Haji? Boleh, lebih bagus lagi. Post up atau di foto? Di foto. Ya. Terus ini ngasih 100 juta. Ya, ngasih 100 juta. Ngasih 100 juta. Ngasih 100 juta. Terus ditelepon? Iya. Bu, coba mana ada Bu kondangan menang banyak.
di mana-mana orang kondangan, acara perkawinan nombok. Iya, ya, betul. Ya, makanya Bapak dan Ibu besok praktekin kalau pas nikahin anak. Tapi kalau saya kondangan, jangan ke saya ya. Saya dilewatin ya. Ini udah tahu ilmu saya ikut kondangan, saya juga dikasih juga. Kalau lagi men, pagi. Kalau lagi men, ibu panggil blang bir, dibersihin pakai buang. Jadi kalau untuk, maaf aja nambahin ya, ayo, kalau untuk yang lagi dapat, jadi nggak sampai ke lubangnya ya. Enggak. Jadi pas yang itunya di gini aja, maaf nih Pak, maaf nih gini. Ya. Udah Pak Haji, praktekin sekarang. Ya, ya, ayo, ya, ya. Tapi jangan bahas salam sama saya. Karena anak saya kan begitu ya, waktu pengen ingin mobil, ingin punya rumah juga seperti itu. Jadi, mama aku kan lagi dapat. Iya, kenceng aja kenceng. Oh, gitu. Kalau ini manjur aja. Pak, ini ilmu zaman dulu. Begini, sambil begini. Nenek kita, kakek kita, zaman nah, dulu dalam, banget. Dulu ada pemilihan kepala desa. Nah calonnya sebelum masuk ke gubuk kan salaman sama warganya. Itu yang disalamin semuanya nusuk dia. Walaupun udah dikasih duit sama lawannya, itu pasti nusuk kita yang salaman. Ini ilmu zaman dulu Pak, dulu bener. Makanya zaman dulu Pak, itu ilmunya aduh luar biasa. Nah mau saya, kenapa gak dipraktekin hari ini? Misalkan ibu mau belanja di pasar gratis, remes aja, nanti buat salaman sama tukang sayuran, tukang bumbu, tukang daging. Misalkan ibu dan bapak arisan, ah biar dapat salaman aja semua. Walaupun ibu udah dapat ya arisannya, ibu udah dapat, ibu praktekin ini, nanti yang dikocok keluar temen ibu, dia pasti deketin ibu. Ibu mau pakai? Lumayan. Besok datang lagi, ibu praktekin lagi. Yang lain dapat, dia nawarin lagi. Ibu mau pakai. Nanti kalau habis semuanya, udah keluar dikocok, ibu tinggal kabur. Ini ilmu Bu sangat manjur buat para penipu. Pak Haji, jadi kalau ibu Pak mau, Haji, kalau misalkan kita butuh 150 juta nih, misalkan contoh ya, saya colek nih memek saya, ya, kemudian taruh di foto. Foto, misalkan foto Pak Haji ya, bukan contoh, jangan foto Pak Haji, saya. Bukan contoh, misalkan ke siapa, ke bos saya si Pak Joni, ya, ini colek memek saya, kemudian Pak Joni diajak ngomong ya? Ajak ngomong. Pak Joni transfer 150 juta sekarang. Ya. Oh, 9 kali. 9 kali. Sampai bonyok memang. Enggak. Nanti ada manjur, tugas. Manjur. Ini ilmu karipan lokal, daripada bapak dan ibu bolak-balik ke toilet. Daripada bapak dan ibu mesti ngerogoh-ngerogoh. Nanti orang kantor pada curiga. Udah aja sambil duduk. Daripada ya daripada bapak meraktekin istri bapak di rumah, apaan sih bapak nih bener-bener ke toilet, ini penemuan baru Pak, penemuan baru. Makanya besok saya mau bikin sertifikat di Sukopindo ISO 9001 international. Nyambung gak nih sebelum saya pindah ke yang lain? Apa? 9 kali. Harus 9 kali. Contoh, bapak dan ibu punya susuk, bapak dan ibu punya pegangan, bapak dan ibu punya hodam. Kan mesti ngeremes alat kelaminnya 9 kali, taruh di dalam teko sekali, 9 kali, taruh teko yang kedua, sampai 9 kali baru diminum selama 9 hari. Kalau hodamnya enggak keluar, alat kelamin bapak normal. Tapi kalau hodamnya keluar, pasti alat kelaminnya gatal. Gak percaya, tanya ini. Iya. Gatal gak? Gatal, Pak. Ya. Itu dasarnya ilmu RDAY. Benar-benar gatal. Gitu. Jadi kalau bapak dan ibu ada hodamnya, kenapa ya gua kok boros mulu ya? Oh ya gua pernah minum air doa dari ustadz ini. Oh gua kenapa ya kok gua gak punya aset ya?
gue udah kerja capek-capek, tapi aset gue di bank semua. Nah, coba dibersihin dulu hodamnya. Caranya pakai itu. Kalau dia udah keluar, biasanya alat laminnya bapak gatel atau alat lamin ibu gatel. Tapi nggak apa-apa, jangan digaruk. Ini kan bertanda kalau dia ngelewatin alat lamin kita keluar. Gitu. Ya, Nurul, kamu nerangin Nurul. Ya, minum mic-nya itu. Cara minumnya gimana? Oh, bukan cara minumnya, Bunda. Berdiri ya? Ya. Jangan di-shoot ya? Ya. Jangan di-shoot, panjang Pak urusan. Jadi mohon izin, caranya kita kan di, kalau saya sih ngangkang Pak Haji. Oh, ngangkang, gimana ya, ngangkangnya? Gini nih, maaf ya Pak Haji, ya, boleh ya. Ayo boleh. Ini, kemudian, iya, iya benar. Maaf ya bapak-bapak ya, saya gini, nih, gini. Saya pegangin mic-nya, Jadi gini. Saya megang mic apa ya. Megang alat lamin nih? Boleh alat kelamin Pak Haji, biar saya kaya raya tajir melintir. Di ini pakai dua tangan, terus dimasukin ke ini. Ini saya gede segini. Dicelupin. Cuman saya pakai apa ya? Ini saya ini harus kaca Ibu. Harus beling. Tekonya harus beling. Nah, 9 kali. Gak boleh pakai kaleng, kalau kaleng ngeri karatan. Iya. Terus 9 kali di kobok-kobok ini masukin, ditenggelamin tangannya sampai dalam, kemudian diminum. Dia akan keluar sesuai keinginan dan apa Pak Haji? Akan atas keinginan dan kemauan sendiri. Nanti dia keluar. Nanti dia keluar. Susuk ya, kalau susuk keluar susuknya. Ya. Tapi setelah itu siap-siap Bapak Ibu, alat kelamin kita kalau dia enggak ada kodam sebelumnya atau susuk pasti enggak gatal, tapi kalau ada gatal. Kayak sekarang, sampai sekarang saya masih gatal Pak Haji. Gatal. Ada bapak-bapak yang ada itu baru ilmu garam. Pakai bandot aja, bandot Pak Haji. Pak Haji mau nanya, kalau rumah kita ada yang ngirimin, itu caranya gimana? Kalau rumah kita ada yang ngirimin santet, guna-guna, bapak dan ibu enggak bisa ngusirnya. Kalau di ruqyah ada biayanya, walaupun seikhlasnya, belum tentu bersih. Yang paling manjur adalah air kencingnya anak yatim. Jadi bapak dan ibu kesini bawa jerigen, anak yatim suruh pipis, nanti pipisnya dibawa pulang, disiramin ke tanah itu. Nanti dia keluar tuh ke labang atau apanya. Oh. Ilmu karipan lokal. Tapi kalau bapak dan ibu mau, anak yatimnya dipanggil, suruh kencing di tanahnya bapak. Tapi kan manggil anak yatim biayanya mahal. Mendingan bapak dan ibu bawa jerigen aja sama bak, anak yatim suruh pada pipis, nanti bawa ke corong, masukin ke dalam jerigen. Nanti jerigen ini bawa pulang, disiram di pekarangan kita. Nanti kalau ada yang nyantet, itu yang nyantet langsung mati, bapak-bapak tinggal melayat aja besok pagi. Haji, ini ilmu karipan lokal. Pak Haji, itu di luar pagar atau di dalam? Di dalam pagar. Di dalam pagar. Dalam pagar. Nanti kalau ada yang nyantet bapak dan ibu, besok paling lama meninggal. Nanti kalau meninggal kan bapak dan ibu tinggal melayat. Oh dia nih yang ngerjain gue. Itu biasanya yang ngerjain bisa saudara kandung, bisa ipar, bisa sepupu, bisa tetangga dekat. Hah? Harus yatim. Mesti yatim sini? Kurung. Yatim kurung itu anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Kayak Nabi Muhammad. Tapi yang kencing anak yatim bukan ibu yatim. Manjur, ya. Bisa. Sama. Manjur Pak. Yang udah terbukti kan dari Bali kemarin. Kita bawa ke Bali anak yatim 75. Kan yang disantet anaknya dua-dua ya. Kakak beradik. Itu di sana dipipisin. Tapi kita tahu tuh yang nyantet. Jadi dibikin hujan tuh seminyak. Nah khusus seminyak aja hujan. Jadi yang lain enggak. Jadi pada saat anak yatim. Pokoknya bilang, sayang kamu mesti pipis. Oh, hujan, pokoknya kalau pipis dapat duit 100.000. Kalau kamu dua kali pipis dapat 200.000. Jadi dia kencingnya dicicil. Pinter anak yatimnya, pinter. Dua kali kencing, ada yang tiga kali kencing. Pas saya periksa nggak taunya titik anak yatim ada kerannya. Bisa, kan ini ada remote-nya. Ada remote. Pak Haji,
Udah enggak apa-apa. Siapa? Oh, ibu remes alat kelamin ibu taruh di mukanya dia. Jepang, 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 Jepang. Nanti ibu cari itu bendera Jepang, bikin celana dalam buat anaknya. Nanti dia terbang pakai celana dalam ke Jepang. Benar bu, benar. Benar, saya nggak bohong. Ada ini, saya ngomongnya kadang bercanda, tapi ada benar. Apa nanti dari itu ada biayanya? Karena cucu saya kan mau ke Jerman. Sama ibunya gitu ke Jerman. Jerman biasa ibunya nanya ke anak ya, kau berangkat ke Jerman, ke Jerman bener. Tiba-tiba ada panggilan dari Jerman tanpa ngeluarin biaya bu. Cucu saya yang paling besar. Iya benar, saya nggak bohong. Emang saya nyampeinnya kadang geguyon. Tapi kan yang penting kan yang ngabulin kan Allah. Yang makanya dulu. Bapak dan Ibu, saya mau besok yang hadir di sini harus hajatnya terkabul. Tekniknya udah tahu belum tekniknya? Nanti Bapak dan Ibu pada saat habis ijab, paksain, paksain. Usap kepalanya anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Ya biar cepat terkabul. Nanti ada anak yatim kurung kan yang masih ditetein. Kan mesti gimana? Nah, dicium keningnya. Nah, Bapak dan Ibu, nenen yang sebelah. Ya. Sakit apa? Sakit apa? Apa? Tumor paru. Obatnya mesti susu kambing. Obatnya susu kambing. Kalau mau yang gratis, dijilatin. Paru-parunya dijilatin. Yang sakit. Ini coba cerita. Testimoni suaminya sakit apa? Dijilatin. Obatnya dijilatin. Coba. Jadi begini. Kurang lebih 8 bulan yang lalu ya, suami saya yang kedua kan sakit jantung, harus dipasang ring. Jadi setelah sholat subuh saya dilatin bu 99 kali. Alhamdulillah sekarang sudah sehat gitu. Jadi ini sudah pada bengkak semua bu, jari-jari semua bengkak karena memang asam uratnya 8,3 kalau nggak salah mah. Sangat tinggi sekali, jadi semua dijilatin aja. Yang sakitnya dijilatin ibu, 99 kali. Jadi caranya begini bu. Ya. Ibu pegang tas. Yang jilatin boleh pasangan hidup, boleh anak. Ini namanya Haji Marco. Coba diri Haji Marco. Nah, coba. Ini Haji Marco, udah berdiri tinggal ngacengnya. Mau dong. Haji Marco ini pasien 2014. Ya. Nah, Haji Marco ini meraktekin ilmu RDI cuma 7 bulan. Nah mau saya, Bapak dan Ibu jangan kelamaan kayak Haji Marco 7 bulan. Ya, kalau bisa meraktekinnya sebulan deh paling lama.